Ya, bismillahirrahmanirrahim, guys. Halo, ketemu lagi sama saya di Laman TV. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga pastinya sehat selalu ya. Ya, terima kasih telah mengklik video ini, dan jangan lupa sebelum melihat video ini, subscribe channel saya dulu ya, guys, biar saya tambah semangat. Yuk, subscribe dulu. Ini jam berapa tuh? 5.41, ya setengah 6 lah. Ini tadi rencananya mau after shower ride, tapi kesiangan. Yo, rada aras-arasan sih. Yo, kok aras-arasan tuh apa? Bahasa Indonesia ini apa yo? Mager, rada mager sih, tapi yo, ya wis lah. Golek sik seger-seger. Yo, maksudnya udara seger gitu loh, bukan seger-seger opo. Masuk bar shower langsung batal. Golek sarapan nih yo. Yo, bar shower golek sarapan tuh tak bangun. Yo, pada kesempatan kali ini aku sesuai judul mau bahas satu project. Yo, project ala-ala. Itu aku kemarin bikin yang namanya quick shifter, bro. Nah, quick shifter di motorku, tapi budget cuma habis nggak nyampe 100.000. Loh, gimana itu quick shifter kok nyampe 100.000? Nah, itu nanti tak jelasin satu persatu alatnya juga ya. Tapi ini quick shifternya masih tahap riset, maksudnya belum jadi sempurna gitu ya, masih tak golek-golek penake ngono lho maksudnya iki. Jadi apa itu quick shifter? Quick shifter itu adalah dia kayak mematikan pengapian sepersekian detik buat pindah gigi tanpa kopling, bro. Jadi tanpa kopling tuh dia bisa pindah gear kayak gitu. Ini aku bisa di on off, jadi aku dari tadi pakai kopling karena loh aku pengen si bensin nih tuh. Sik. Bangane nuntun malah bar sahur nuntun ya, baru gak sarapan. Jalannya basah. Ya, jadi kalau quick shifter itu sistemnya ya cuma mematikan pengapian gitu, bro. Jadi biar mesinnya mati sekitar berapa milisecond gitu, terus gearnya bisa pindah kayak gitu. Cek bagi si bensin ya, satu dua quick shifter nih. Mempertalit. Aduh. Ya lanjut lagi, ini tadi aku habis ngisi bensin. Jadi sampai mana yo? Sampai quick shifter. Ya ini quick shifternya itu tak kasih saklar on off. Jadi biar bisa dipakai sama enggak, bro. Cek, tak tunjukin saklar on off-nya di sini. Nunggu bentar. Karena modulnya on tuh kayak delay dulu gitu. Ini tak hidup. Coba ya. Sih. Nah, itu kondisinya tapi masih agak error. Jadi mesin apa? Mesinnya itu masih mati dua kali. Nah. Jadi itu kayak mesinnya mati dead gitu, terus gearnya ganti gitu loh, bro. Sih, coba ya rotor bener ya. Udah kirim mentok. Oke, kita coba lagi. Tuh. Jadi itu kayak harusnya tuh mesinnya mati satu kali, tapi karena ini masih yo masih prototipe lah, belum, maksudnya belum benar-benar jadi, itu masih tak cari-cari kenapa kok mesinnya bisa mati dua kali gitu. Kayak switch remnya sing nganu error, jadi itu aku pakai switch rem buat saklare yang apa namanya,
sensor buat matiin mesinnya. Tuh, tajane bisa sih mati sekali, tapi nggak tahu ini kok error deh. Tak kujengi kisah apa sensori. Tuh. Kita akan lihat modulnya. Modulnya di mana ya? Di sini lah. Tempat biasa aku review. Larun. Gih, monggo. Nih. Loh, sensornya sebelah kono. Nah, kayak gini. Itu switch rem buat sensor nih. Jadi itu kayak yang error ininya, Bro. Jadi kok kalau diinjek matinya malah dua kali. Ini switch rem buat matching modulnya. Kalau modulnya gimana? Modulnya di sini. Tak tutupin kresek biar enggak kehujanan. Sorry amburadul. Nih. Modulnya cuma kayak gini. Ini aku beli di Shopee. Nama tokonya Fortuna Jogja, itu berapa ya? 50 ribuan. Linknya tak kasih di deskripsi kalau yang mau bikin. Kayak gitu, Bro. Jadi ini ya cuma tinggal nyambung-nyambung kabel aja. Ini terus nanti dia nyambung ke switch rem. Dari switch rem itu sensornya masuk ke sini. Terus dari modul sini dia mutus coil kayak gitu buat matiin pengapiannya. Nah, kayak gitu nih, bisa disetting 0,01 detik. Jadi matiin mesinnya itu selama 0,01 detik. 0,1 detik. Nah, kalau saran saya buat kalian yang mau bikin quick shifternya itu beli aja yang mereknya YYC2S. Itu sama kayak gini. Tapi itu barangnya order dari luar negeri, dari Singapura apa Cina gitu, lupa aku. Itu yang angkanya 4, Bro. Nah, ini kalau yang angkanya 4 itu bisa disetting 0,01. Nah, itu jadi mati emosinya bisa lebih cepat. Kayak gitu tuh kalau switch apa kalau sensornya ini dipencet, nanti muncul sensor kayak gini. Nah. Kayak gitu. Tapi ya settingan ini belum pas. Kurang mau coba kurang mundur gimana gitu ya. Jadi itu harusnya kalau sekali dipencet gini, nah dia langsung hidup LED-nya, tapi ini kok belum pas. Saya nggak tahu. Ditunggu aja, nanti kalau udah jadi tak kasih lihat videonya. Tuh, pencetnya dua kali toh. Masih ada error dikit. Jadi ya total biayanya bikin quick shifter ini cuma ini modul 50.000 sama switch rem itu aku beli yang bukan ori Honda makanya error. Itu cuma kisaran berapa? 8.000. Ini ada on off di sini. Jadi ini sensornya buat matiin modulnya, terus modulnya tuh biar bisa matiin pengapiannya, Bro. Jadi sistemnya dari switch rem ini masuk ke modul, terus modul masuk ke coil, coil nanti mutus pengapian kayak gitu. Tuh, matinya masih dua kali. Kalau caranya mau bikin gimana? Ini tak bikinin skemanya, Bro. Kayak gitu.
sistemnya udah bener, enak banget. Kalau mau beli modulnya itu tadi linknya saya kasih di deskripsi ya bro. Itu kalau beli Swiss Rim di toko-toko spare part itu banyak, terus beli kabel sama beli saklar, cuma itu sih yang dibutuhin. Ya mungkin cukup gitu aja videonya. Terima kasih buat yang telah menonton, jangan lupa subscribe channel saya ya. Ya kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman kalian biar kalau pada tahu itu cara benerin quick sisternya biar bisa saya dikasih tahu. Terima kasih telah menonton, ditunggu part 2 nya see you next video guys, dadah, bye 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 bye.